Okey, assalamualaikum. Hari ni hari Ahad dekat New York, Brooklyn. Kita nak pergi kedai J Mart. J Mart ni kedai ASEAN yang kelihatan agak besar jugalah dengan parking yang disediakan. Banyak parking yang disediakan dekat kawasan ni. Dekat area Brooklyn. Siapa yang duduk area Brooklyn, siapa yang nak datang bercuti dan teringin nak beli barang. Ah, tengok ni for example, watermelon $9 je bi. Kita beli $20 kot. Watermelon tu $9, besar gila. Jemat durian yang ni Musang King $14. 3 LB ni murah. Musang King dia mahal. Ini Musang King kan? Jemat besar. Macam pasar raya gila besar. Contoh ni Musang King 100 kilo. Nak asam Musang King ada je dekat New York, tak ada masalah. Frozen 26 kilo. Ikan live pun ada kat sini. Avocado $52. Murah je dia kan? Murah lah barang ni. Jemat, kita dah jumpa spot baru. Kau nak beli ya? Nanti tak ikan lah. Tak ikan dia. Frozen shrimp, tropical shrimp, product of Ecuador. Tengok $12 sea bass, ada belut unagi pun ada, macam-macam ada, lobster tail, prawn crab dan sebagainya. Tengok ikan dia lagi super fresh ni. Tengok ketam dia. Ni apa? Jellyfish. Ni apa? Jellyfish ni? Ketam. Tu tu, ikan tu. Siakap hidup. Lobster. Ketam nipah pada. Black rockfish turbot. King crab. King crab dia murah. Tu? Hidup eh. Ketam. Scallop. Mussel. Sotong dia lawa. Boleh beli sotong. Sejuk lah. Sebab dekat tempat sejuk. Raza clam. Oyster dia. 12. Ha? 4.12. 4.12 ni mahal lah. Ni dozen murah. 3.12 ni besar sikit. Dua ni ada ni. Crayfish. Udang dia $4.99 murah. $4.99 udang dia murah. Jalan lagi. Oh belut. Ada yellow eel. Tilapia, belut, macam-macam ada. Salmon. Anda ada pilih warna. Ini tak apa. Dia kena letak ni, kita tak lompat. Tak. Yellow eel. Macam ada. Brandino. Dari kedai ni agak gila. Dia tengok ada unagi 2. Boleh, not bad. Turbot. Ada weather fish macam ada sini, ada tuna, ada crab meat. Itu kita beli daging. Ikan dia punya selection memang the best ikan punya selection. Tu wife saya ambil branzino tu pakai topi. Tapi kedai dia memang besar gila. Semua benda ada. Kalau ada kicap tamin, maksudnya kedai ni pemenang lah. Dengan sos linggam. Nanti kita try cari. Ya, yang ni area jual babi-babi. Kita tak lalu sini lah. And squid, £1. Ni pun dia punya udang yang murah sini. $4.99 dah dapat.
makan apa dia? You beli apa? Siapa? Branzino? Wild Bass. Wild Bass. Dia tak boleh potong. Ha? Tak potong. Kita potong kat rumah. Saya tak tahu nak potong macam mana. Wild Bass. Saya tak pernah makan Wild Bass. Apa tu? Ni porgi. Yellow apa dah? Tapi tak suruh dia siang. Tak, sebab yang ni yang dia letak kat bawah. Oh. So, saya beli sotong sikit, udang sikit, kuat. Dengan il tengah tengah discount. Lepas lapian ni jalan. Lepas ada ni. Life look. Apa lagi? Cuma dah tunjuk lah. Barang-barang frozen, snake head, ikan toman. Yellow corvina, ikan cocker ni, ikan gelama kuning, gelama mas, gelama pisang. Tengok banyak barang frozen dia, hujung saja, hujung weh. Kedai memang terbaik eh. Ingatkan dekat Chinatown terbaik, sebenarnya kedai ni lagi terbaik. Benda ni isi ketam. Baby clam, isi clam. Sotong muzzle. Octopus, ambil enggak octopus. Sebesar-besar octopus ni, seekor ni. Besar ni. Seekor octopus harga dia $6. 1 LB. Atau kat belah sini ada banyak pau-pau dan sebagainya. Kalau kita nak tahu kedai ni winner tak winner, ada tak kicap tamin? Eh, kicap kipas udang. Okey, buat muka terkejut sikit. Nak tangkap gambar. Okey. Ada ikan bawah. Mantis pun ada. Ada ikan bawah emas juga. Eel. Fish. Macam-macam lah dia sini. Bawah emas. Mana? Dia frozen. Berapa? £3.99. Murah. Cantik lah pada mata air. Marah. Murah-murah dan lawa. Oh, ada aiskrim red bean lah. Tengok. Aiskrim kacang merah. Dalam ada 4. $3.07. I nak ni. Eh? Boleh? Laici. You ambil 2 red bean? Macam kincam-kincam semua ada sini. Eh? Kincam semua ada. Kita ada banyak. Tak. Semua benda ada kat sini. Ni, kedai J-Mart. Di Brooklyn. Tengok. Buat apa kincap-kincap dia ada. Taruh. Sebagai jenis aiskrim, white rabbit pun ada aiskrim. Ikan bilis, saya tengok ikan bilis. Okey, dekat sini pun ada jual ikan bilis dengan udang kering. Ni udang, ni sotong. Ikan bilis? Murah. Nasi lemak sedap. Ikan bilis nasi lemak. $4.95. Sekilo RM80. Okey lah, sekilo RM80. Tak payah bawa balik daripada Sabah lah. Ni lawa. Ni sekilo RM80 juga. Dah jumpa stok dah. Ambil je lah. Dah beli. Satu. Kena yang besar. Kena yang besar. Sebab dia untung dah. Kita ambil yang besar terus lah. Mungkin ni 6. 0.45. Ikan dia punya ni pun murah. Dia punya ni ada berapa gram eh? Ni 2. Mana? Oh, ni mahal sikit lah. Yang ni mahal. Yang ni Sabah punya eh? Yang ni 200 kilo. Mana? Ikan geragau ni boleh buat belacan. Belacan air dulu apa jadi? Bawa boleh Kuantan eh? Telur dan sebagainya. Mana? 80 kilo okey lah. Sotong kering. Okey, kita walaupun dah ada mihun dekat rumah, kita nak tengok harga mihun dia dengan kicap-kicap dia. Ni ikan masin dia. Ikan masin gantung. Tadi kita beli dried squid sikit. Okey, sekarang kita tengok mihun dia. Ada mihun? Ha? Tak, budak tu sebenarnya kita beli semalam.
Bulbak semalam $76. Okay, tak lah. $69. Sini $8, mahal sikit. Mihun. Pelbagai jenis, $299. Ni, ni Chinatown lagi murah lah. Chinatown $24. Dekat Hong Kong supermarket. Tapi dia punya variety sini, gua cakap sama lu, banyak gila variety dia. Kan? Satu dunia punya variety kot. Okay, kita akan melalui lane kicap. Mari kita lalu lane kicap. ABC ada, kicap ABC. Siraca ada. Belum mantap. Belum mantap, tak ada kicap. Kipas udang, tak ada kipas kecap, kipas udang. Tempat tak mantap. Kita tengok apa lagi. Teruskan perjalanan. Thai squid sauce, ABC, Maploy. Apa dia? Cencaluk pun dia. Malaysia. Cencaluk. Maggi seasoning. Maggi seasoning tak ada yang kecil, besar. So tak ada kicap lah. So kalah lah tempat ni. Belum cukup mantap. Tak ada kicap kipas udang, tak mantap. Okay, itu dia Maggi seasoning. Kita belilah $4, RM6. Jom kita nak pelan lagi. Oyster sauce masih ada. Tak ada masalah di situ. Apa lagi nak beli? Saya tengok harga sambal dah. Haa, sambal dia murah. Tak ada orang jual sambal kacang. Telur tak? Semalam kita beli telur dekat tu, kan murah. Ini telur mahal. Kan, mahal telur dia. Tak $10. $3. Tiket je. $2 for $10. Semalam beli $2 je. Jalan lagi. Okey lah. Rasanya kita dah cover hampir semua tempat sebab kita dah tengok tempat kicap tak ada. Tempat ni memang besar. Ni ada perabot-perabot dia. Pun ada. Lepas tu ni tempat Mimi. Dan sebagainya. Okay. Egg tofu. Dia ada egg tofu sini murah jugalah. Sebab egg tofu dia besar. Tetap makan kalau makan dengan Kailan. Tofu roll dan sebagainya. Red bean paste ni boleh buat sendiri. Okay, biasa kalau kita nak buat tom yum kat sini tak pernah lengkap sebab kita tak ada galanggal atau lengkuas. Dan akhirnya ada pun kedai yang menjual lengkuas. Alhamdulillah ada lengkuas. Okay, boleh buat tom yum baru lengkap. Ini dah ada lengkuas. Tengok, sini pun ada buah jackfruit atau buah nangka. Ada buah nanas. Itulah dia sambungan pada buah-buah yang ada kat sini. Macam-macam buah ada. Dan harga dia pun not bad juga. Semua ikut kotak. Semua macam yellow onion pun not bad harga dia. Macam-macam buah ada. Kiri kanan buah. Tangerine, gala apple, crab apple, pearl grape. Harga pun not bad. LV ni setengah kilo lah. Ni semua harga setengah kilo. Sekarang kita serai pun ada. Radish dan sebagainya. Sayur pula ada mushroom. Ada ni enoki. Harga pun not bad. Murah sikit lah sini. White mushroom, brown mushroom dan sebagainya. Sayur hijau kat depan situ. Ada kailan. Tomato dan sebagainya. Dari Thailand. Berbagai jenis sayur ada kat sini. Ah, ada ni bayam merah. Bayam merah ni favorite saya ni. Bayam merah fresh. So kita ambil satu bayam merah. Ada baby chinese, kailan, ada spinach, ada pea shoot. Spinach ni water spinach, kangkung. Kangkung adalah sayur yang paling mahal sekali dekat Amerika. US leek, ada chive, parsley, cilantro, watercress, scallion dan sebagainya. Okeylah, sebab saya nak bayar dah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya. Saya akan continue share tempat-tempat menarik, tempat beli tempat menarik dekat New York ni.
Mana tahu ada siapa-siapa yang nak pindah kat New York, boleh belajar sikit daripada video-video saya. Assalamualaikum.